بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما لله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا سيدان إخوة yang dikasih salam sejahtera di pagi yang mulia ini di dalam ruangan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita dapat bermanfaat dengannya insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya dan rahmat yang daripada kita bersama dalam ruangan yang barakah ini, kita berkongsi dalam kita nak berbicara tentang tajuk kelbihan kita berbuat baik dengan dua ibu bapa. Saudara yang dikasihi, alhamdulillah pada kali ini sebagai siri yang keempat dalam kita nak berbicara tentang tajuk ini, maka di antara kelebihannya dan kepentingannya kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah menegaskan pada kita bahwasanya kita berbuat baik pada dua ibu bapa itu adalah sedekat-dekat amalan atau sedekat-dekat amalan yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aqrabul a'mal. Maka amalan yang paling dekat sekali nak bawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, nah iaitu berbuat baik pada dua ibu bapa. Kita dapat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya salah seorang lelaki datang kepadanya, kemudian dia kata, inni khatibtu imra'atan, aku telah masuk mita apa tu, nah fa'abat, bukan tunai ni baru masuk nak minta, fa abat an tankihani, maka perempuan tu tidak mau, tak mau nak menikah dengan saya atau tolak saya lah, tak sah nikah dengan saya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu, maka datang seorang lelaki yang lain, nah datang mari minta dia, maka dia pun dah ahabbat, sukalah, terimalah. Maka faghirtu alaiha, aku cemburu lah. Aku cemburu di atas ke atas perempuan itu. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Oh, siapa setara bunuh lah. Nah, siapa setara bunuh tino atau perempuan yang tidak mau berkahwin dengannya. Maka dia bertanya Ibn Abbas, fahalli min taubah, adakah bagi aku taubat? Atau adakah Allah terima taubat aku? Maka Ibn Abbas kata, ummuka hayyah, adakah ibu kamu masih hidup? Qala la. Maka dia berkata tidak, maknanya telah mati dah, telah meninggal dunia dah. Kalau gitu, berkata Ibn Abbas, tub ila Allah azza wa jalla, dan hendaklah kamu bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala azza wa jall, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan hendaklah kamu cari jalan nak mendekati, nak mendampingi diri kamu dengan Allah sekadar yang kamu kuasa. Kena cari jalan kot, nak buat masuk macam mana nak we masuk, nak we boleh dekat dengan Allah, nak we Allah tu terima taubat kita. Sekat tu hadis. Maka datanya berkata Atha ibn Yasar, fa dhahabtu fa sa'altu ibn Abbas, maka aku pergi bertanya Ibn Abbas lah, kenapa kamu tanya dia tu, orang bunuh seorang perempuan tadi tu, tanya dia kata, adakah ibu masih hidup? Ada sakut gaponya, hok ni bunuh orang, lepas tu duk kalut, duk sakut macam mananya,
apakah hubungi ibu kamu dengan budak Tino tadi yang kamu bunuh tu? Lepas tu kita dapat Ibn Abbas jawab kata, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah Ta'ala min birril walidah. Aku tidak mengetahui amalan yang paling boleh mendekati kita kepada Allah selain daripada berbuat baik pada ibu. Jadi berbuat baik pada ibu tu boleh mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu boleh syafaat dengan amalan kita tadi, seorang lelaki tu bunuh seorang perempuan tu kan. Kadib salah. Tetapi bagaimana kita nak itulah. Kita nak mana tahu ni nak taubat juga, nak dekat diri dengan Allah. Lepas tu Ibn Abbas tu tak ada temu amalan lain yang boleh mendekati kita dengan Allah malaikat. Berbuat baik pada ibu. Mana tahu setara tu setara dikasihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan ditasahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Hadith As-Sahihah. Ya saudara yang dikasihi. Ni kata kita berbuat baik kepada ibu bapa ni panggil satu jalan yang mendekati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu anak kecil yang besar. Anak kecil yang boleh kita masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saudara yang dikasihi. Lagi pula di antara kewajipan di antara berbuat baik, gambar-gambar kita berbuat baik pada ibu bapa, linul kalami lil walidain. Allahu akbar. Iaitu kita memperlembutkan atau kita kecek dengan dua ibu bapa kita dengan suara yang lembut, dengan bahasa yang yang baik, dengan suara yang lembut. Bukanlah kita kecek untuk kita nak balah. Bukan kita kecek untuk kita nak akak suara ke atas dia. Sekadar uf pun tak boleh dah bagaimana kita nak akak tinggi. Jadi, kita melembutkan suara kita. Dengan dua bapa. Melembutkan perkataan kita, percakapan kita. Kecek pay kita tu. Dengan ibu bapa, kita boleh lembut. Kecek pay kita dengan ibu bapa. Yudkhilul jannah, dapat memasukkan kita ke dalam syurga saudara dikasihi. Allahu akbar. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata kepada seorang yang berdosa. Li rajulin asaba dhunuban. Jadi berkata Ibnu Umar kepada seorang lelaki yang dia tu melakukan dosa. Dhunuban, dosa-dosa lah banyaklah, banyak dosalah. Maka setelah mana seorang itu wayak pada Ibnu Umar lah, kata dia ni banyak dosa, dosa go tu, dosa go ni, wallah alam dosa gapo lah. Dah artinya banyak dosa demo ni. Maka berkatanya Ibnu Umar kepadanya, ini bukan daripada kabair. Dosa sekadar ni bukan dimaksud daripada dosa besar. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadanya, dosa yang besar itu iaitu 9. Gapo dia dosa besar? 9 karo, 9 upo dosa besar tu. Al-isyraku billah, iaitu kita bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan qatlu nasamah, kita bunuh perkara yang bernyawa. Di sini ulama royak kata segala perkara yang bernyawa. Tak kira lah binatang. Tak kira lah orang. Tak kira lah pokok kayu. Kalaulah benar tu tidak menjadi menyakiti orang, kita tak bunuh apa dia. Misalnya. Siapa ke? Pokok kita kerak pohon kayu tu. Kalaulah pokok kayu tu menjadi satu halangnya. Kita halangi orang jalan dia tu mari duk tumbuh. Atau mari deher dia mari duk. Sekat jalan orang atau menyakiti orang hak tu, bila kita kerak pokok kayu tu, kita akan dapat apa? Dapat syurga. Dan dapat apa? Dapat pahala. Adapun duk dia puas nak terabajak dia kata. Kalau hutai-hutai tu lain, pakai kayu duk molek-molek kita pun, puas harus saja. Itu daripada dosa besar. Kita pergi bunuh binatang. Binatang-binatang pula
ada binatang yang disuruh bunuh. Nah, ada binatang-binatang yang disuruh bunuh. Nah, nampak tu? Ha, di antaranya ular, dah ular yang ada apa yang ada tanah air putih di atas, dah ada atas kepalanya, di antaranya al-kalbul aqur, dah anjing apa anjing gila, anjing yang dah yang menyakit apa nama tu. Nah, apa lagi? Al-aqrab, iaitu ceking, lipai, lapis lagu tu tak apalah. Nah, tikus dan benda-benda wah hidup minyak apa minyak mari hidup apa yang kata tubai mari hidup mari nyamar dah makan anak ayah kita gapo-gapo tu dah mari hidup mengenak gapo tu dah di antara juga dah iaitu mati-mati hidup mengenak tu kita bolehlah kita bunuh dia adapun dia nampak kucing puah weh dah tebai kucing mapo dah atau katok go tu mapo apa katok apa ye ganggu orang ke nah ye jamak ke ye gapo ke puah harus saja oh, ni bang kata nah masuk dalam dosa besar saudara dikasihi ya masuk juga nah manusia kita bunuh apa manusia nah kita tanya diri kita bunuh apa manusia Tuhan buat dia tu nah Tuhan buruh nampak tu lepas tu dia besar tu hai pera dia tu hai video besar ke apa nak memari di kita nah tak boleh duduk sekali kita dua ni imma kawal imma demo nah bedih dia tak boleh kelih kawal budak tu nah awak semut mata bulu mata bedih dia nah atau bunuh dia nak tanya atau kita buat ke nah kita buat ke kalau bukan kita buat kalau kita tidak menjadikannya kita buat bunuh apa dia nah kita gerai tak boleh buat lagu tu lah. Dan Allah akan tanya. Mula-mula sekali yang Tuhan kira. Hak sakut dengan anak ada. Nah, iaitu ad-dimak. Tuhan nak kira buku apa? Buku darah mula-mula sekali. Nah, buat apa dia? Ada headphone ke apa? Dia apa? Dia buat, dia bunuh orang ke? Nah, kalau dia bunuh orang misalnya. Kamu, jadi Tok Qadi ke kena? Gisip kadi lagi, gapo lagi. Banyak kara nak kantor siapa-apa kita nak. Dirikan atas dia hukum pun hukum bunuh. Nampak tu? Adapun kita wasa mari dengan hati kita wasa nak marah, wasa gapo kita bunuh dia. Nah, awak mudah-mudah nyawa-nyawa ni. Nah. Ni masuk dosa besar. Kita bunuh orang. Tak kira bunuh siapa. Nampak tu? Nah, kita kena tengok. Dia orang, nah. Orang yang salah seorang manusia yang Allah SWT wi nyawa pada dia. Nah, Allah SWT wi segala kelengkapan untuk dia. Mari di kita bunuh mudah-mudah. Nah, sepengah orang duk bunuh budak-budak. Ambil budak rapah, budak kerak tangan, kerak kaki. Dah kerak, dah. Kerak tainya, kerak apa? Kerak pok dia kerak gapo nak dijual. Colek mata dia nak dijual. Mudah-mudah ya kita ni. Nah, untuk nak hasil, untuk nak gapo. Ada kita nak tunjuk dah kita kabur takabur kita. Nah, nak tunjuk atas kita ni hanalah kita kedebar kita gapo. Oh, demo ni kedebar demo ni. Dah, berdeh orang, apa dah. Dah, masa dulu kot, colek mata orang, ramah dah demo ni. Oh, kedebar sungguh. Yang ni sedara dikasih buku nyawa ni, Tuhan nak tanya kita mula-mula sekali. Dah, tak payah Tuhan nak kira ad-dimak. Dah, dan kita ingat, kita jangan buat mudah-mudah. Dengan darah, dengan apa. Walaupun kita ada tamnen ke apa, jangan. Dah, buku darah ni, nah Allah Taala royak Nabi royak kata daripada al-kabair. Nah qatlu nasamah. Nasamah ni mana terbunuhkan benda yang ada roh. Al-firaru minaz-zahfi, kita lari daripada nah apa? Berperang fi sabilillah. Masa kita berperang fi sabilillah tu, nah kita paling belakang lagi pula. Nah ini dosa besar. Qadful muhsinah, kita gilota dengan perkataan kita dituduh orang kata dia tu zina. Ingat-ingat ni dosa besar. Nah. Banyak berlaku dalam sangkum ni. Bila kita pergi minta orang tina seorang, dia tak say pada kita. Selalu kita nak buat kata, kamu ni nanti tengok. Dah. Saya tak say dia mahu tu boleh nikah sama. Dah. Sampai mati. Lepas tu buat apa-apa? Tak ada wak sehir pun ni. Dah. Ada wak sehir tu berat lagi. Hak ni. Sekadar lagi duk bisik-bisik. Budak ni punah dah. Budak ni tidur dengan yatir dah. Budak ni dah main yatir dah ni. Daripada keluarga tu keluarga soleh, dia pun solehah. Tapi kita ni jahat ni, kita ni tak juruh ni menyebabkan punuh keluarga orang dengan kita duk bisik, duk gapo.
Nah, tak sebab orang masuk minta apa. Dan bila kita nak bisik dak royak sikit sebanyak sebarlah berita tu. Nah, sungguh dak sungguh bahang nak bahang kita mana tahu. Dengan sebab kita mula-mula patu dengan sebab orang tina tu disekat. Nah, keluarga dia tu malu dengan sebab kita. Berapalah dosa kita sebab itulah masuk dalam qadful muhsanat ni kita dituduh kata dia tu berzina, tuduh kata dia tu. Nah, apa? Rasa perut bersadah patu dia gi apa? Dia gi gugur, dia gi jatuh sekian-sekian. Nah, tak leh saudara dikasih. Kita kena jaga di situ. Kalaulah dalam surah An-Nur orang yang dah yang duk tuduh atau orang zina ni nah kita kena pergi dia. Tanya dia mak ada saksi tak? Saksi pak orang tak hak tengok atau dia tidur sungguh. Hak tengok atau dia apa dia berzina sungguh. Hak atau tengok atau dia itu sungguh. Mu tengok seorang adik mu kena ada pak. Nah, pak saksi. Tengok dalam masa tulo, tengok dah sama, tengok sekali bukan tengok hak ni tengok awal tengok akhir tahun tengok tengah-tengah dak. Pak-pak tu duk masa tulo. Buat apa situ? Tujuan apa? Tujuan tak sen, tujuan kita suruh kita katuk lah. Kalau tak, kena piak kita. Kena apa? Kena piak kita 40, atau 80 roteh. Di atas belakang kita tu. Bagi orang yang suka, yang wahai duk, sebar wahai duk tuduh orang tu, zina apa nama tu, bukan tak ada dalam sangkum kita ada. Dan dengan beberapa, rupa mari. Dengan chair baik, dengan gapo baik, kok tu, kok ni baik. La hawla wa la quwata illa billah. Kaca duk chair, kaca duk itu. Tak ada buku kapa ni, buku sakcai. Buku nak video tu, peri. La hawla wa la quwata illa billah. Bukan lagu tu, islah tak hajar lagu tu. Inna Allah sitirun yuhibbus sitra. Allah tu, dia suka tudung, suka katuk. Cutera kita tengok. Allah SWT buka tak? Apa yang kita duduk dalam umur kita. Kita dok buat maksiat dalam rumah kita, kita dok dengar dah dengar lagu dengan apa dengan sabar kita. Kita sumak dalam lingkungan kita tu kan. Tu lagi buka rakok orang dak. Betullah man satara aurata muslimin satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang tudung yang tutup yang tidak apa tidak sebar. Keburukan seorang muslim Tuhan akan jaga keburukan dia tu, tidak sebar keburukan dia di hari kiamat esok. Tapi waman fadhaha waman hataka, siapa yang buka wahidu oyak wahidu che wahidu gapo, nanti di hari akhirat esok Tuhan buka rusia kita habis dan segala keburukan kita kejahatan kita Tuhan buka di hari kiamat esok. Naudzubillah min zalik. Oleh itu innallaha sitirun yuhibbus sitra, Allah tu suka tudung, suka katuk, suka suka apa suka tidak apa tidak sebar tidak biar tidak we orang tahu setir sifat dia dia suka katuk suka gapo. Buat apa nak we kita ni ingat pada dia atau dia ni Tuhan yang suka tudung suka dah suka katuk untuk kita taubat kepadanya. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke mula-mula sekali isyraku billah, yang kedua kita bunuh perkara yang bernyawa. Kita lari daripada peperangan. Yang keempat kita tuduh orang suku sakat dengan zina. Dan kita makan duit reba. Yang kelima, yang kena kita makan duit anak yatim. Maksud alaih apa? Dalam Al-Kabair. Wa ilhadun fil masjid. Dan waladhi yastaskhir. Waladhi yastaskhir makna apa? Orang yang wahi nganying. Suka duk ngajak, suka duk hina orang. Alladhi yuhibbu. Yuhibbu apa? Yuhibbu as-sukhriyata bin-nas. Orang yang suka duk menganying, duk pandai genuh, duk jebeh ke orang, duk ngejek-ngejek ke orang. Orang tu daripada kabair juga. Tak kira lah. Kita nganying pada dia, kita jebeh, kita duk. Kita duk kissing pada dia, kita duk kata ke dia kerana dia tu mata dia macam tu juling ke hidung dia, lagu tu ke mulut dia, tak betul ke gigi dia, lagu tu ke kepala dia, lagu tu tangan dia cekok ke, kaki dia belok ke apa nama tu, jangan-jangan. Hak tu hai jadi dia. Bila kita duk gi kurai dia, duk gi panai genah dia, seolah tak kita duk panai genah pada Tuhan. Semoga Tuhan wak dia tu tak apa, tak cukup. Atau Tuhan tu tak ada nak bercara. Maknanya kita duk hina pada Tuhan juga. Jangan saudara dikasihi. Jangan kita duk hina dia. Wailun likulli humazatil lumazah. Mari satu ayat, satu surah dah. Neraka wei kepada orang yang suka duk mengajak-ngajak orang, suka duk menganying-anying orang dengan perbuatan, dengan perkataan, semua tu masuk belakang. Na'udzubillah min dhalik. Ini dosa besar.
وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ الله أكبر Nah, buka'ul walidaini minal uquq. Nah, tangisan dua ibu bapa dengan sebab kita tergakur pada dia. Hak tu dosa besar. La ilaha illallah. Kita nampak biasa ya dah. Mak pak tiap biasa ya kita. Kita buat tahta meru. Kita duduk main terasak kita. Kita mari duduk bain, balah dengan dia. Kita klik. Nah, kita start kereta, start motor perak lagi. Dia duduk tiap malam-malam. Nah, titik air mata. Nah, basah nah. Pipi dia tu. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada buat kita pergi gapo mak ada gapo weh. Mak ada gapo mak ni? Nah, ada gapo siapa gaduh-gaduh. Nah, tapi hati dia sedih. Sedih kepada kita, sedih kepada perbuatan kita, sedih kepada nah, adik kita, sedih kepada nah, anak kita, sedih kepada kita. Nah, ngan sebab kita berlaku tu. Buka'ul walidaini minal uquq. La haula wala quwata illa billah. Di antara dosa besar al-kabair iaitu tangisan. Nah, titisan air mata ibu kita tu dengan sebab kita derhaka pada dia tu salah satu dosa besar. Nampak tu? Nah, ni kita nak kecek buku apa buku? Kita kena pelembukkan perkataan eh. Dengan sebab kita kasar perkataan eh, kita telah makpok kita tiuk. Makpok kita apa? Makpok kita tu menangis. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Ibnu Umar dia berkata kepadanya, ahayyun walidaka nah atau waliduka, adakah bapakmu nah masih hidup lagi? Qala ar-rajulu indi ummi, dak, dia kata aku bersama dengan ibuku. Qala ibnu umar, berkata ibnu umar, fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Nah, fa wallahi, demi Allah, nah, law alanta lahal kalam, sekiranya kamu melembutkan perkataan kamu dengannya, wa at'amtaha at'am, dan kamu beri makan ni kepadanya, la tadkhulannal jannata, nescaya kamu dah akan masuk syurga selagi mana kamu duk tinggal benda-benda kabair tadi. Nah, benar ni Allahu Akbar, besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perihnya di sisi kita, haluhnya di sisi kita. Dah ambil mak tak rumah, cari-cari pun cari buku. Ambil ibu mari tak rumah, cari buku. Kedok basuh dia, kedok cara ke dia, kedok itu dia. Nah, kita ni mikir dengan otak-otak kita, tapi di sisi Allah tak. Nah, di sisi Allah ni tak. Di sisi Allah syurga. Sebab itulah ibu saya, walaupun dia kata sekadar ibunya, walaupun dia kata sekadar retinanya, walaupun dia kata gapo-gapo, dak, dia adalah bagi saya tu sebagai syurga. Kita di situ tak apa. Ummi jannati. Nah, kita kecek sama. Nah, madrasati jannati, sekolah saya jannati, syurga saya. Nah, lepas tu pia lagi. Nah, usrati jannati, keluarga saya tu syurga saya. Jami'ati jannati. Nah, jami'ah saya tu syurga saya. Ummi lah. Ummi jannati, mak saya tu syurga saya. Nah, ambil hak tu kata. Tu hak tu depan selalu dah. Nah, solati jannati molek. Nah, gotu pun jannati, Quran ni jannati molek, tapi mok mula-mula sekali. Ummi jannati. Kita buat satu persatu perkara, satu kelar, satu syiar kita. Ummi jannati, mokku syurgaku. Nah, baru tak ada lagu ni. Tak ada. Dah deraka, tak ada mok duk jalan sore atas batas. Mok dah. Demo temung di mahpita, mok demo temung di salah, mok demo temung di lopak, mok sore tu demo temung di tepi jalan, di wakah. Gapo lagu tu? Anak di mana habis? Nah, saudara yang dikasihi. Nah, ummi pun jannati. Hak lebih besar sekali. Hak ni, hak syarat lah dah. Hak Nabi oyak lah dah. Nah, ilzamha fa innal jannata tahta qadamiha. Nah, mulazamah lah. Duk dengan dia. Lazim. Lazimilah. Lazimin maknanya tak boleh tinggal, tak boleh gapo. Napa tu? Fa innal jannata tahta qadamiha. Kerana syurga di bawah tapak kakinya. Maka ummi jannati. Nah, kita tak situ saudara dikasih. Lagi pula di antara gamare-gamare dan rupa kita berbuat baik pada ibu bapa kita, iaitu idkhalus surur alaihima. Nah, idkhalus surur alaihima. Idkhalus surur alaihima. Kita menyeronokkan, kita memasukkan kemesraan kepada kedua-dua tu. Video seronok, video suka, video gembira kata.
Dia duduk susah dengan nyakit dia. Dia duduk susah dengan gotu dia, dengan kesusahan dia. Kadang-kadang dia duduk memikir adik-adik kita lagi, tak tahulah. Dan nak kerja gapo, nak tu gapo dia pun tua dah. Kita senang dah kita ni. Ada rumah syukur, ada kereta syukur, ada kebun syukur, ada gapo syukur, ada laki dah, ada bini dah, ada anak dah, cukup dah kita ni. Ya no. Tua dah 90 dah. Tua dah 70 dah. Duk ingat kepada adik-adik. Dah halus-halus lagi nak modal mana adik-adik duk ngaji lagi tu. Nak pergi kerja, nak pergi motang pun tak gerak dah. Dah, nak pergi nolak, nak pergi miku, nak pergi apa pun tak gerak dah. Dah, nak pergi makan upah duk gaul kapus perlu tak gerak dah lah no ni. Dah duk kreat, duk gapo. Kita mari, we ada apa? Kita memasukkan ke mesra'at. Dah, we dia susuka gembira kata. Nah, imma kita tolong adik kita mek dah nak mikir adik amo cara habis. Nah, mek lah ni buat ibadat wis sempurna ke apa nama. Eh ayah dah nak mikir nah adik nah amo cara. Kakak yang cara lagu tu yang paling kata memasukkan ke apa? Kegembiraan kepada bapak dia dan pada ibu dia Allahu akbar. Dah. Ni paling kata dah antara gambar yang kita buat baik kepada ibu bapak kita. Nah, sebab satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Allahu akbar. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari nak bai'ah, nak buat perjanjian, nak buat saniya ke apa, nak berhijrah. Dan dia tinggal mak pak dia tu duk menangis, duk tiuk. Anak seorang ni boleh hadir. Tiuklah dah anak. Nampak tu? Apa maaf. Tiuklah ibu dia, menangislah ibu dia. Dan sebab anak nak hijrah ni. Tak kira nak hijrah Madinah ke hijrah mana, tak tahulah. Nah, semua kita lah. Saya terima kasih dan saya boleh puji orang yang tinggal gapo-gapo kerana nak duduk dengan mak, kerana nak tolong mak tua orang. Tak apa, kerja boleh cari. Nah, kerja boleh cari. Nampak tu? Duit boleh cari. Tapi, buat baik pada mak ni, payah cari. Belalah, saya tak jang pergi ngaji luar. Belalah, saya tak jang pergi kerja luar. Belalah, saya tak jang pergi duduk jauh. Kalau saya nak pergi duduk, saya buat pergi mak saya kata. Misalnya. Tujuan ke apa? Tak sewi mok tiok, tak sewi mok kesik, tak sewi mok menangis. Nah, tak sewi ke apa? Tak sewi ibu dia tu menangis. Maka Rasulullah SAW jawab mudah-mudah. Nah, dia menimari nak berjanji nak berhijrah. Rasulullah kata, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Nah, hadis ni dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Berkata Al-Albani dalam Sahihul Al-Adab Al-Mufrad. Nah. Sahih. Tashihkan oleh Al-Albani. Maka, mengkeliklah kepada kepada dua ibu bapa kamu, wa adhikhuma, dan kamu widya suka. Kama abkaitahuma, seperti mana kamu buat dia tu nangis. Kalau kita biasa buat wi ibu kita dan bapa kita tiok, kita kena pergi buat widya suka. Ikut dengan cara mana, pandai-pandai kita. Nah, dah kita buat widya apa? Widya. Dah. Menangis. Tangisan ibu bapa ni bukanlah seperti tangisan kita. Tangisan kita keluar daripada nak satu benda. Nah, tak leh tiok. Sekadar tu ya. Tangisan ibu bapa ni, dia keluar daripada hati yang berasa apa? Sedih dan berasa dia tu rasa ketaksiran terhadap kita kerana nak we tak leh apa yang kita nak. Susah dak ya rasa lemah, rasa kecil hati sebab dia tu tak serupa dengan pok orang lain. Pok orang lain nak motor baru, boleh beli selalu dah geseng. Dah gi kata cik gi beli selalu dah nak hari ni gi beli hari ni. Kita nak pak wayak ke pak kita merak mak pak tiak. Tak boleh. Nah, apa tak ada. Anak sedak lah.
Gembiklah turui dak ada tu. Beli go tu boleh, beli go ni boleh. Bukan sekut ruwa saudara dikasihi. Dah sampai 50,000. Oh, ayuh ada 10,000 bayar dulu buat muka panah kita ni. Dah, banyak orang-orang yang tak ingat lagi budi bapak. Pak dia dah taruh 50,000. Oh, weh, bagi duit 50,000 tu. Bapak nak bayar muka. Patut dengan nama pia. Nama ayah juga, pa. Sebab-sebab boleh pia mai tekel. Barisak mai tekel pia mai tekel pak dia. Kita tengok kita kedebel kita hanya leh. Tak kira, tak ingat bapak. Tak ingat ke mak. Nah, buat depan harga apa, tak tahu. Nah, kita puas dah guna kereta sebulan, dua bulan. Nah, ada ramai kereta mak, nah, barisak mari tarik. Apa, anak dia tak ada bayar di surah. Duk harap ke pak, pak tak ada. Habis toko, habis duit RM70,000 duk bayar muka kereta. Untuk kita susuk, kereta ditarik. Habis sepakai duit, sepakai kereta. Kita tak tahu anak panggil tak anak bukan anak ustaz nak ya tak anak gapo lagu tu. Nah anak yang soleh ke anak yang wallahu alam macam mana? Tengoklah. Nah kita itu gilah. Kita nak apa kita nak. Orang kata anak soleh ke anak gapo tu kita mikir tengoklah. Kalau kita ada anak lagu tu itu kita wasa reno saudara dikasihi. Nah oleh itu keliklah kembalilah kepada ibu dan bapakmu. Nah belalah mereka itu. Nah biarlah mereka itu suka. Buatlah mereka tu suka seperti mana dah kamu dah buat kepada dia tu menangis dah saudara dikasihi. Nah. Lagi pula di antara gamare berbuat baik pada ibu bapa iaitu alla yata'arrada lisabbihima. Jangan kita supuh. Jangan kita buat satu perkara menyebabkan nah, seperti mana kita supah dia. Kita duk, nah, duk laknat dia. Kadang-kadang kita buka dengan secara langsung, secara tidak khabar. Kita duk laknat, kita duk supah makpak kita, nah, tang om. Mana kata dengan tak khabar, dengan tak ada wasa gapo situ. Macam mana? Memanglah, tidak ada siapa orang duk kata ke mak dia, nah, benate tu benate ni. Nah, nak apa tu tak ada tapi yang kata. Celaka tu celaka ni tak. Tetapi nah, seperti mana dalam hadis ni daripada Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir syatmur rajuli walidayh. Qalu ya Rasulullah, hal yashtumu ar-rajulu walidayh? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Nampak tu? Mana kata Rasulullah yang kata minal kabair, daripada dosa besar. Seorang lelaki itu supuh. Nah, supuh siapa? Supuh bapak dia. Supuh pada bapak dia. Maka sahabat rasanya keliru lah. Macam mana ni? Pelik lah. Hal yastumur rajul waliday? Adakah seorang lelaki tu duduk supuh pada pak dia? Rasulullah kata, naam, ya. Bagaimananya? Jawab pada Rasulullah SAW ayat kata, yasubbu abar rajul. Seorang itu supuh pak orang lain. Kita kata kepada orang itu, orang suku Sakat. Wasa anak pak tak reti. Bahasa kasar-kasar. Wasa anak pak tak ajar. Wasa dah, anak tak ada pak. Atau pak sekia-sekia. Allah berat ni. Pernah nak tanya tadi tu kata apa? Paling kita pula lah. Demo. Nah, anak pak tak ajar. Anak pak gotu. Anak dah, anak mok. Kalau ada tuduh pakai anak mok zina. La hawla wa la quwata illa billah. Bimai-bimai sedara dikasih. Jadi menyebabkan kita agak mula-mula kita kisupoh dia. Paling kelik kita. Nah, munglah anak tu, anak pak tu, mung. Jadi duk kata pada dia, kitalah yang buka pintu untuk orang mari kata pada mak pak kita sebab kita mula dulu. Ni kampung-kampung banyak. Bo nampak anak dak reti sikit, waso pak dah ajar, waso gotu, waso goni. Nah, pahamu? Nah, bala. Jadi mak pak kita dak kena supah free-free. Sebab kita mula-mula. Nampak tu? Minal kabair.
wa yasubbu ummahu. Nampak tu? Maka kita supoh mak kita dengan kita dak khabar. Kita kata dah kepada demo tu, dah wasa anak mok, ah ha, sikit-sikit. Dah tubuk segala benatang segala dah swansat dalam mulut kita tu. Benatang gapo hak dari kita kelih kita kena tubuk habis ke mulut kita. Nauzubillah min tadi. Eh orang Islam laisa dah al mukmin. Nah, al muslim bitta'ani wal la'an, orang Islam ni tak ada supoh. Nah, kalau ada supoh tu bukan. Tubik habis benatang ni. Walaupun dia tu orang alim setara mana, walaupun dia tu orang yang kita katanya yang ada ilmu setara mana, walaupun dia tu orang hafal Quran, tubik kat mulut dia, benatang ni bukan tu. Dengan tu Quran tak ada apa, tak ada Quran tu selamat daripada dia. Ilmu dia tu selamat daripada dia, hak tu nafsu dia tu. Nah, kita sebagai orang yang berilmu, orang yang duk ngajar orang apa tu segala benatang bukan tu. Kita jadi seorang guru ke apa nama tu kita duk supoh pada anak murid kita. Wasatu tak leh saudara dikasih. Bukan tu. Laisal mukmin billa'an walat ta'an walil fahishil badhi. Bukanlah seorang mukmin billa'an. Duk apa? Suka laknat. Duk supoh kemari. Wata'an. Duk tikai orang dengan lidah kita. Duk kata kat dia tu. Berak semua. Duk tikai dia. Dia tu salah. Tikai dia. Sedara dikasih. Itu tak boleh sedara dikasih. Nah. Walal fahish al-badhi. Bukan mulut. Mulut lembek. Fahish. Mulut tu baik. Badhi. Mulut dia tu busuk. Tu baik. Mari perkataan tak molek. Bukan Islam lagu tu. Nah. Pas bagaimanakah? Kita mari tengok hadis ni. Nah. Kita menyebabkan bapak kita kena ke apa? Kena supoh. Sebab kita mula-mula, kita duk mula dengan kita supoh dia. Kalau gitu, saudara dikasihi, kita kena jaga. Nah, kita kena jaga, kita jangan duk itu. Nah, kita kena jaga dan kita jangan ke apa? Kita jangan duk menyebabkan kita duk supoh pok kita dengan tak khabar, saudara dikasihi. Nah, inilah yang kata, min akbaril kabair, daripada dosa-dosa yang besar. Hadis ni, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lagi sama juga dengan tajuk ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man awa muhditha wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardh. Hadis ini sahih Muslim. Dan lafaz munasabah ini itu tengok dari sahih Muslim semua. Ya saudara dikasih. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah laknat man dhabaha li ghairillah, mereka yang sembelih untuk selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sembelih kita ni kerana Allah belaka. Bismillah. Dan aku sembelih dengan nama Allah. Bukan aku sembelih kerana aku nak pelepah. Aku sembelih aku tahu dari sungai kerana apa? Kerana aku nak apa? Aku nak tak sewi hatu dari sungai tu duk ganggu anak cucuku. Aku ambil aku sembelih ni, aku sembelih kami ni kerana aku nak pelepah. Gi di kubur tu Sepanyol, gi di kubur tu pandok tu nama, dok gi pelepas situ, gi semelah situ, hak ni la'anallah, Allah laknat. Ya bukan ustaz laknat, Allah laknat. Pas duk dengan laknat hari-hari. Nah, dengan satu perbuatan kita, gapo laknat? At-tardu wal ib'adu wal bu'du an rahmatillah. Allah tardu hamak halau. Dan wal bu'du, Allah menjauh daripada rahmatnya. Pas duk dengan duk jauh daripada rahmat Allah, makna tak duk dengan nikmatullah, dengan laknat, dengan kemarahan Allah semua lah. Mula-mula sekali ke apa? Orang yang semelih li ghairillah, kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, Allah laknat apa? Laknat man awa muhditha, orang yang duk pera orang jahat. Demo tu buat jahat. Demo tu orang wahi wahi duk ngenak orang, wahi bunuh orang, wahi gapo orang, kita duk pera dia. Sebab kita ada tamlin tinggi, kita orang takut belakang saya ni, misalnya
saya jadi jadi apa jadi orang besar, orang semua takut, orang apa? Patut saya nak pergi orang jahat, apa orang nak pergi orang apa? Orang tak molek. La'anallah. Nah, kita nak apa? Kita nak dunia kita tu aman dan damai. Nah. Tetapi ada setengah-setengah orang nak pergi orang jahat. Duk pergi duk duk kumkrong dia duk wi duk wi duit duk pitih duk upah dia duk gapo pergi orang jahat ni pergi orang yang muhdisan ni nah Allah laknat saudara dikasihi. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayh, nah Allah laknat siapa yang laknat ibu bapaknya supah. Nah ada orang duk supah kepada apa, kepada nah duk supah kepada dua ibu bapak dia tu, Allah laknat. La haula wala quwata illa billah. Celakalah bapakku, celakalah ibuku. Nah, duk kata lagu tu la haula wala quwata illa billah. Nah, ingat-ingat molek. La laknat lagu tu. Akhir sekali, wala anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah laknat orang yang nah, alih tara bumi. Tara tanah. Banyak kok bukit-bukit, bawah tu ada gi sikit kita kesok. Hak 10 rai tinggal 5 rai. Buat apa dikesok oleh demon ni? Demon ni kesok sikit. Dia nak ya, dia nak ke dia. Pertama-tama, tanah cenduk tak ada. Nah, mana tak kajik esuh, pergi pocok. Siapa nak sekat mana, pergi pocok. Sepengah tanah-tanah kat bukit lah. Nah, demon ni pergi pocok. Dia lah. Sebab dia orang mula-mula. Demon ni menghidupkan bumi. Bumi yang mati, demon ni pergi pocok. Lepas tu demon ni pergi pocok tara. Demon ni duduk tanah, duduk apa, hidup bumi tu. Daripada hutan, kutsi, apa nama. Nah, mari dia ada paham dokong, paham dia, paham gapo tu barakah hidup. Nah, barakah tanah, barakah tanam, barakah. Nah, bumi. Mari di kita kesok taro. Walaupun jeka, walaupun sikit, tak boleh saudara dikasih. Sebab tu, orang tua-tua kita dulu dia apa? Dia cuma dan jimat dan dia beringat. Belalah yang kata. Walaupun taro sini kita kesok. Nah, belum taro sikit, boleh. Nah, boleh 10 sen. Bimbing takut. Apa? Kalau lah kita apa kita pakai kesok-kesok, kita buat yang di jalan tengah pula lah. Nah, hak tu kalau lebih molek orang wakah batas. Wakah jalan. Wakah jalan benih ke. Wakah jalan dusung ke. Wakah jalan apa nama. Nampak tu? Nah, semua tu saudara dikasihi. Nah, kita apa? Kita kena pihak katanya. Nah, situ tu ada apa? Ada kebaikan dan ada kebajikan. Tetapi bila kita kesok tanah, kesok taro ghayyara manar al-ard, nanti tengok Allah laknat demon ni. Tapi duk dia tu duk nak tanah orang, duk nak tanah orang, duk nak hak orang tu, duk nampak susah tu, duk nampak tak senang tu, duk nampak dah nampak hidup dia tidak mesra, tidak itu susah nampak dia, padahal dia tu orang ngajar agama misalnya, tapi kena hidup pe dia nampak susah sebab Allah laknat dia. Dah kecek orang bahang, kecek dengan orang bahang, janji dengan orang tak betul. Dia suruh orang buat umuh, dia orang buat siap buat siapa piye, ha tak duit tak gapo, lekat utai kau tu. Jadi terkenal demon dengan orang yang bahong, yang kecek tak betul, walaupun dia tak orang ngajar agama. Napa tu? Sebab apa? Sebab buku kadi apa kadi dia ni, kadi buku apa buku kesat tara ni. Dah saudara dikasihi. Jadi semua tu laknat. Jadi mari pak laknat berturut-turut. Laknat kepada orang yang sembelih selain pada Allah. Dah yang sembelih dah kepada selain pada Allah, dan laknat orang yang pera, nah, orang yang tak baik, orang tak juru, orang jahat, dan laknat orang yang laknat dua ibu bapa, dan laknat orang yang tukar, nah, kesok setara bombing saudara dikasihi. Nah, oleh itu saudara dikasihi, kita dapat pahal katanya. Dan hari ini beberapa hadis yang kita boleh berbicara pada pagi ini untuk fok kita pakat pahal, dan untuk fok kita pakat khabar insaf. Nah, aku rasa buat rakwa ibuku tiak. Nah, aku rasa buat rakwa ibuku menangis. Aku rasa, rasa apa tu? Rasa buat rak, atau rasa supoh rak ibu bapa aku. Dengan kita supoh pada orang apa, orang, dan supoh pada ibu bapa orang. Kalau kita rasa, kita pergi minta maaf. Nah, kalau kita rasa, kita pergi buat video. Nah, hak ibu kita duk tiak, duk menangis, kita buat dia sukoh. Ambillah, berilah gapo pada dia. Saya kenal kepada anak-anak yang dah yang dia kata dia boleh gaji mula-mula dia kata 17,000, 18,000 dia kata jauh pada mak dia semua sebagai rangwan hidup pada mak-mak dia. Dah hak setengah tu pula tu
Dia boleh bonah dalam dia kerja, dia kata 90 ribu, 70 ribu. Dah, dia harta pada mak dia. Dah, mak kita bukan ada nak duit. Mak, dah, kadang-kadang setengah-setengah orang itu, dia dah harta duit. Dah, dia boleh gaji 20 ribu, dia kata. Dia harta ke mak dia, lepas kata mak dia habis dah, tak. Berata mak dia, tak orang esok tu, mak dia, dah, rakyat bisik di lingga dia, tergimik bawah tangga tu. Dah, mak tak situ. Buka tengok 200 ribu lebih. La ilaha illallah. Mak cedek dia. Ya, kita duit sibu ke apa nama. Mak tak sepa ni mak tu. Nah, apa? Dia tahu kata. Nah. Dia tahu kata anak dia letih. Dia tahu kata anak dia ada hijau. Dia tahu kata anak dia ada diri lama, lenguh. Nah, dia tahu kata anak dia tu. Nah, kasih pada dia. Ya, apa sipa. Tengoklah kakak mah. Nah, hak dia boleh pergi, boleh kita. Dia ada jual ke apa nama kita nak ngaji, nak gapa, duk gadar, duk gapa. Untuk pihak untuk kita. Tak ada ni. Ya, orang luar, dia ada kalut ni. Kita yang ada kalut dengan orang luar. Dan dia tak ada kalut dengan orang luar untuk anak dia. Ya. Habis toko, habis. Dan sekeping tanah, habis gelai apa orang apa nama. Ya, untuk dia. Ya. Inilah ibu bapa kita. Oleh itu, janganlah kita apa kita menyebabkan dia tu menangis. Sebab apa? Sebab menangis tu bukan sekadar tu Allah laknat dan masuk ada dosa apa? Dosa besar saudara dikasihi. Dan oleh itu nampak masa kita pun dan sangat sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang ke 5 pada tiap-tiap ruangan kita, ruangan apa? Ruangan ilmu yang tafa'u bih. Dah 6 sampai 7, dekat 7 insyaAllah tiap-tiap pagi sebagai dan nak buat bekal lah. Saya nak buat bekal lah untuk saya dah dalam kubur esok. Dan saudara pun boleh ikut berbekal. Dah mandalla ala khairin falahu ajra fa'ilah. Siapa yang tunjuk benda molek kepada orang, dah maka dia boleh pahala sama dengan orang buat juga. Jadi saya mengajar saya gapo, saudara-saudara pun. Nah, mana tak dengar dan sebar dengan gapo tu, saudara boleh. Nah, boleh pahala tu juga dalam apa? Dalam kita duk sebarkan ilmu dah seperti ini, maka silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Betul dan benar itu hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.